Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Hari ini kita nak review satu lagi SUV. SUV lagi daripada Eropah. Ha, tapi kepada anda di luar sana yang baru saja menemui channel Mekanika Malaysia, sudah lagi kiranya anda menekan butang subscribe, butang like dan juga butang lonceng. Peugeot 3008. Kereta ni agak lama dah juga dalam pasaran, since 2016, tapi yang ini yang model terbaru, facelift. Kalau anda nak tahu, sebelum ini jenama Peugeot diedarkan atau dimiliki hak eksklusif dia oleh kumpulan NASA. Dan seperti yang kita tahu, diorang ni tak adalah elok sangat, bagus sangat diorang punya rekod lah. Pegang Peugeot, pegang Kia, akhirnya terlepas. Dan untuk anda yang tidak tahu, waktu sekarang, since maybe hujung tahun lepas kot, jenama Peugeot ni dah dipindahkan kepada kumpulan Bermas. Bermas? 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 Apa tu? Okey, Bermas ni yang pegang hak eksklusif Mazda dekat Malaysia. Seperti yang kita ketahui, jenama Mazda dekat Malaysia ni memang dah naik semenjak 5-6 tahun lepas, dan Bermas mempunyai reputasi yang meyakinkan lah kalau kita nak beli kenderaan di bawah edaran mereka. So, itulah dia. Hari ni kalau nak cerita buat kereta ni, saya tak tahu sangat. So, untuk Peugeot ni, kita panggil penguji pandu kita daripada Bangladesh, Brian Mujibur Pa'an. Brian, yo. So apa yang kita nak cerita pasal Peugeot 3008 ni? Kita nak cerita sebutan abang tu. Sebutan? Sebutan abang tu salah. Ai. Betul lah. Cara sebut dia sebenarnya. Okey. Peugeot. Peugeot. Pun salah juga. Pun salah juga. Ha, macam ni bang. Ha. Cara sebut dia. Abang letak tangan sini bang. Tak tangan. Peugeot. Peugeot. Ha, kalau rasa bersembuh alien betul lah tu. Peugeot. Peugeot 3008 Allah. Tapi zaman bapak saya, masa kita kecil-kecil dulu kat kampung, memang kita panggil Peugeot. Ah, memang. Kalau selama ni kita salah lah. Kalau saya balik kereta ni ke kampung saya, oh, membawa kereta Peugeot eh. Ha. Ah, memang rupanya, gitu. Rupanya bukan Peugeot lah. Bukan. Peugeot. Peugeot. Ah, okay. Tapi make sure kalau kita sebut ni, kita jangan dekat kawan kita. Bersembur elu. Okey. Peugeot. Lepas ni saya nak buat dekat abang berat. Abang. Peugeot. Tui. Ryan, you, apa yang saya tahu daripada zaman bapak saya bawa teksi 504 dulu, kereta-kereta Peugeot ni, dia memang ada gambar binatang, seekor cipan dekat bukan depan. Bukan bang. Kan? Dia sebenarnya seekor singa bang. Singa? Ha, singa macam ni dia bang. Okey. So apa yang, sebab saya tak biasa dengan kereta ni. So apa yang beza dengan model yang saya sebelum facelift? Saya dah study sikit bang. Okey. Berbanding dengan model facelift ni bang. Okey. So model facelift yang kita ada ni, pertama sekali, abang tengok dia tukar front grill bang. Apa grill? Front grill. Saya tengok dia guna motif floating grill. Floating grill. Ha, dan dia memperkenalkan satu konsep lagi, LED DRL fan. Taring. Taring. Ha. Sebab ni kan singa bang kan. Oh, ha, betul kan, juga. Dia kan, dia kan logo dia kan singa kan. So dia akan menggunakan LED bentuk taring kat depan. Barulah. Peugeot. Ha. Dan lagi, abang boleh tengok dia guna design lampu baru, design lower grill baru. Dan kalau abang tengok lampu dia sebenarnya cantik. Dan lampu dia juga ada cornering lamp. Cornering lamp. Ha, yang cantiknya lampu cornering lamp ni, kalau biasanya kalau kita corner, dia ikut steering. Dia ikut steering kan? Okay. Baru dia nyala kan? Tapi kalau Peugeot 3008 ni, kita bagi signal dia dah nyala. Ha, dia dah tahu dah. Memang mantap. Kita. Dan abang tengok tak? Kereta ni pelik sikit bang. Apa dia? Walaupun dia sebuah SUV, okay, dia tak ada skid plate. Oh, ha, dia gantikan dengan chrome. Memang dia nampak cantik ah. Lain benda lain. Peugeot. Kalau kita tengok rekaan-rekaan crossover SUV, biasa yang paling jelas peran kat tepi. Dia ada cladding, dia ada trimming, dia ada macam tu lah, roof rail apa semua tu kan. Tapi yang ni, apa kita nak cerita ni? Macam banyak sangat chrome dia.
Ha, ni nak cerita bang. Okey. Biasanya SUV yang macam apa cerita kan? Memang dia akan pergi ke sana lah. Okey. Masuk aksesori ni, masuk aksesori tu. Tapi kalau untuk Peugeot 3008 ni, dia minimalkan cladding bang. Tengok cladding ni kecil je. Sikit je. Bawah tu pun sikit je. Tapi dia serlahkan dengan penggunaan chrome. Chrome. Ha, tengok sini. Dekat fender liner chrome. Siapa yang terfikir nak letak trim dekat bawah fender macam ni? Ha, kan? Saya rasa bila tengok dalam pun memang cantik. Dan dekat lower panel pintu pun dia letak chrome. Kereta ni nampak special lah sebab kalau kita tengok reka bentuk dia, sekali tengok dia nampak macam over design. Tapi orang juga yang banyak komplain bila kereta baru keluar, eh biasa je lah macam kereta tu lah macam. Bila orang buat lain sikit, kena terima, kena hargai. Betul. Dan kita nak tunjuk kat belakang bang. Okey, apa dia? Dia ada lampu cakar harimau. Lampu cakar harimau. Apa tengok lampu dia ni? Okey. Sebab dia kata kereta ni lambang harimau dan dia menggunakan 3D LED claw design. Depan dia ada taring, belakang dia ada cakar. Barulah special. Dan yes, abang bayangkan sebuah SUV tapi bonet dia boleh tahan besar bang. Berapa bonet dia? 591 liter bang. 500. Oh, almost 600 liter. Almost 600 liter bang. Memang luas. Dari luar dia tak nampak besar sangat kereta ni. Itulah kelebihan platform PSA Peugeot, PSA EMP. EMP Peugeot. Mujibur, you, kalau kita masuk dalam kereta ni, memang semenjak dia di-launch dulu pada 2016, kita pun tak sangka design ni akan bertahan sehingga ke hari ni. Kalau kita masuk, ini adalah design yang saya rasa paling berani untuk industri kereta pada hari ini. Memang sangat unik, sangat lain daripada yang lain lah. Dan saya setuju kan Abel, sebab bila kita tengok design ni hari ni kan, design ni agak evergreen. Betul. Dan dia unik pada Peugeot saja bang. Peugeot. Lepas tu bang, apa tengok sini lah. Saya suka tengok switch ni bang. Ya, switch macam piano. Bukan. Bukan. Macam jet pejuang. Macam jet pejuang. Tapi bila kita tengok lagi balik bang, ini bukan jet pejuang. Okey. Ini kuku singa bang. Kuku singa. Jadi memang segala jenis benda yang dibuat pada kereta ni, dia cuba untuk jadi lain daripada yang lain. Betul. Dia tak nak sama langsung dengan kereta lain. Abang tengok meter. Tengok knock gear dia. Ini dah macam tombol nak pergi berperang jet pejuang ni. Okey, meter dia. Meter dia. Okey. Dia tak panggil meter bang. Habis tu dia panggil apa? Meta? Head up display. Meta head up display. Head up display, HUD. Okay, tapi bila abang tengok kan, biasanya meter ni, orang letak ke bawah. Okay. Lepas tu, kita tengok meter dalam steering. Through the steering? Yeah. So yang ini? Tapi dia pelik sikit. Dia angkat meter ni ke atas, dia turunkan steering. Lepas tu dia kecilkan steering tu. So jadi kita tengok meter ni di atas steering. So dia potong steering tu di atas sikit. Lepas tu dia potong belah bawah. Betul. So first time kalau orang bawa, dia akan rasa kecilnya steering ni. Betul, dia potong atas dan bawah. Maknanya bottom flat dengan top flat jugalah. Steering jadi kecil. Bawa dia macam mana? Sedap ke kalau pegang steering je lama-lama? Okey, dia ratio steering dia laju. Ratio steering laju maksudnya kita pusing cepat sikit, pusing sikit dan apa tayar tu ikut cepat. Betul lah. Dia bukan pusing banyak nak kena ni kan. Dan selain tu, abang tengok kan, dia guna elemen fabric dekat dashboard. Betul. Lepas tu saya paling suka atas kepala kita bang. Dia punya bumbung suria. Bumbung suria, bumbung moonroof dia bang. Besar sungguh. Besar bang. Dan dia dengan design macam ni, dia menghasilkan design moden, luas dan kita rasa lapang. Betul? Itu saya setuju. Mujibur, kita dah cerita pasal design, pasal features, pasal interior, pasal apa semua ni. Apa yang lagi yang belum? Oh, enjin. Enjin dia, bang? Ya. Dia pakai enjin apa? Enjin 1.6 Prince THP. THP 1.6 turbo. Dan enjin ni, bang, boleh menghasilkan 165 kuasa kuda dan 240 Nm torque. Sedap. Boleh tahan. Dan untuk enjin dia ni, fuel consumption the best dia kata lebih kurang 14.5. Okay, bila saya bawa pula dalam lebih kurang 110, 120, 130 kan. Standard lah ikut highway kan.
saya dapat lebih kurang 13.8. Tak jauh. Oh, tak jauh. 13.8 km. Dan enjin ni boleh kata enjin yang agak lama lah. Rasanya bermula tahun 2003-2004 lah macam tu. Okey, dia co-develop dengan BMW 1.6. Yes. Kalau 1. Anda 1. Nak tahu BMW 316, Mini Cooper S yang model R56 tu, dia pakai enjin yang sama, 1.6 turbo daripada Peugeot PSA ni. Tapi dia tak mengaku pun kan, dia kata enjin BMW, whatever lah. So enjin power dia memang sedap. Saya ada ada member lah yang pakai kereta ni. Also adik saya dia pakai 508. Memang dari segi enjin memang saya rasa memang tak ada tak ada isu lah, tak ada problem lah. Dan merupakan antara enjin generasi baru yang terlasak untuk kategori Peugeot. Ramai orang tak tahu yang tu. Baru abang cakap baru saya teringat. Dia enjin ni pernah menang beberapa anugerah lah. Enjin of the year. Saya ingat mungkin 2008 ke 2007 macam tu lah dia pernah menang. Enjin sudah. So handling dia abis bawa dah 5 hari. Nombor satu bang. Bila kita sebut SUV ni, ground clearance dia tinggi. Betul. Lebih kurang 192 mm. Dan itu memberikan kegoyangan inul. Memang goyang sikit bang. Betul. Tapi pada masa sama, bila dia suspension dia long travel suspension ni bang, dia sedap. Selesa. Selesa. Ditambah pula macam saya tunjuk abang tadi kan. Okey. Berapa tebal span dia ada kan? Memang bila kita bawa atas highway 110 tu, mungkin kita punya bunyi yang kita dengar dalam telinga kita lebih kurang 53 desibel saja. Wow. Saya rasa saya beri jaminan lebih senyap berbanding X70. Confirm. Confirm bang. Then bila kita bawa, contohnya kita bawa tak lajulah, kita memang tak nak niat bawa laju, kita bawa relax kan. Kita sebenarnya tak bawa laju bang. Betul. Tapi bila orang cucuk kita laju. Kita laju. Bang, kita laju bang. Kita tiger. Okey, bukan lain. Lain. Okey, bila kita bawa macam tu bang, memang kita selesa, santai. 140 kita rasa macam memang selesa sangat. Memang selesa. Like, itu dia ada advanced driving advanced driving grip control. Advanced driving grip control. Dia macam ni bang. Okey. Peugeot kata, kalau dia pasang sistem all wheel drive pada kereta ni, dia jadi berat. Betul. Sebab berat dia sekarang lebih kurang 1400 something lah. Wih, ringan. Kalau dia tambah dengan dengan axle dengan apa belakang kan, dia mungkin jadi 1600-1700 lah kan. Tak nak, dah berat macam X70 berat sangat. So dia kata instead of dia pakai sistem all wheel drive, dia menggunakan sistem electronic stability control. Macam mana tu? Dia macam ni. Dia ada 4 sensor yang dipasang pada 4-4 tayar dengan beberapa sensor tambahan, dan dia menggunakan ESC tu tadi supaya dia dapat cengkaman. So dia distribute torque control semua tu lah. Antara dua tayar depan. Dan sistem ini, advanced grip control ini, memang dibangun khas oleh Peugeot bersama dengan Bosch untuk memasuki laluan yang sukar dan licin, khas untuk pacuan depan. Pacuan depan. So maksudnya kalau dia traction dia tak hilang lah, dia masuk kat salji apa semua. Sebab tu saya cerita tadi, dia pakai tayar khas bang. Tayar apa tu? Continental Cross Contact. So tayar ni bila contohnya kita nak masuk jalan yang berlumpur kan. So kita selection dia mud. Ataupun kita nak pergi kat pantai, ada selection dia sand. Ataupun kita tak tahu salji macam mana? Ada snow. Ada snow. Kalau macam tu, selamatlah untuk dekat Mentakap. Sebab Mentakap negara 4 musim. Ya ke? Bulan 12 ada salji. Merry Christmas. Bagus. Kalau abang nak tahu, dengan 166,000 ni, abang dapat blind spot warning. Abang dapat lane keep control. Dan abang dapat standard lah, negara Mak Saleh dia akan bagi sistem yang boleh baca hal laju kat jalan. So tak adalah kita nak kena saman kan. So harga dia RM166,000. RM166,000 kita. So apa lagi yang kita dapat dengan RM166,000? RM166,000 ni abang dapat 5 plus 5. Apa tu? Dia lebih kurang abang dapat 5 tahun jaminan, 5 tahun warranty dan 5 tahun servis percuma free. Free servis percuma 5 tahun. Dah macam kereta Mazda lah. Dapat lubrication free. Parts free. Labor free. Satu lagi bang. Saya dah tanya bos Peugeot, I copy pun free kat sana. Oh my god. Wow. Betul, kopi dia pun sedap. Memang untung siapa yang beli Peugeot ni. So kita dah di penghujung rancangan dah ni. Betul. Kita kembali ke Seri Petas. Baik. Tapi sebelum itu, kita dengar pesanan penaja. Subscribe. Seperti biasa,
Bagi anda yang belum subscribe, silalah subscribe. Bagi anda yang belum like di TikTok, like di TikTok dan share. Fuck you. Fuck you.